Okay guys, di video kali ini kita akan mencoba ngedraw event terbaru Fanny Christmas Call Events guys ya. Berapa total draw yang dibutuhkan dan berapa total diamond yang dibutuhkan untuk mendapatkan skin terbaru Fanny ini guys. Nah, jadi di sini gua ngedrawnya di advanced server ya. Ya, di advanced server sama di original server itu gak beda guys ya, sama aja. Cumanya di sini gua makainya diamond gratisan guys ya, hasil daripada Vanguard coin. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, Vanguard coin gua itu punya 908 udah guys ya. Ini gratisan daripada Monton, dan Vanguard coin ini ya seperti yang kalian tahu kita bisa gunakan Vanguard coin ini untuk melakukan top up diamond di game guys ya. Jadi kita akan langsung top up menggunakan Vanguard coin gratisan ini. Kayaknya gua akan top up 500-an dulu. Oke, kita gas guys. Oke, jadi itu kalian bisa lihat ya, diamond gua udah nambah jadi 577 dan sekarang ada sisa 400-an lagi guys ya. Kita akan gas lagi top up 250 guys. Oke, ada 158 lagi, kita gas lagi guys ya sampai habis Vanguard coinnya guys. Berapa sisanya lagi ya? 58. Oke guys, jadi Vanguard coin gua udah jadi tinggal 8 aja guys ya, dan diamond gua udah jadi 1000 guys. Ini gratisan daripada Monton guys ya. Alright, jadi kita langsung aja masuk ke event Christmas Call Fanny. Di event ini guys ya, di draw pertama, summon pertamanya adalah gratisan dan dijanjikan akan mendapatkan trial cardnya. Oke, jadi kita gas guys. Draw yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah trial cardnya. Oke, dan di draw yang kedua ya, ini draw kedua guys. Oh, nah di sini gua akan coba guys ya, mencet yang lain. Coba ya, gua coba pencetnya summon yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, summon yang ke 6 guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dapat 10 magic dust. Oke, gak apa-apa ya, kita cari lagi. Kita coba summon yang ketiga guys. Ah, hero fragment ya. Oke, nah jadi di draw ini guys ya, kalau kita lihat di peraturannya sebelumnya ya, kita baca di sini, kita bisa gabung di draw ini sebanyak 8 kali dan belanja total 749 diamond untuk mendapatkan skinnya. Artinya ya, maksimal diamond yang dibutuhkan untuk ngedraw di Christmas Call event ini guys ya, sekitar 749 maksimal diamond guys ya. Jadi itu emang harganya skin Fanny guys. Skin Fanny ini akan bakalan hadir juga di shop dan kalian bisa langsung belinya pakai diamond. Itu mungkin setelah seminggu ya event ini guys, akan hadir di shop juga ya, tunggu aja guys. Oke, jadi kita langsung aja gas lagi guys ya, ke draw yang keempat. Kita milihnya draw yang mana nih guys, summon yang kelima lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, trial cut lagi guys, anjir. Oke, gak apa-apa. Kita ke summon yang ketujuh guys. Ketujuh. Aduh, ini apa ya? Oh, ini premium fragment guys. Aduh, udah 5 kali guys ya. Dan kebiasaannya guys ya, kalau gua ingat kemarin ya, setelah 6 kali draw kalian akan pasti mendapatkan skin Fanny yang permanen guys. 6 kali draw. Jadi sekarang udah 5 kali gua ngedraw. Jadi gua berharap di draw yang ke-6 ini kita akan mendapatkan skin Fanny-nya yang permanen guys. Oke. Okay? Jadi kira-kira mau pencet yang mana nih guys? Apakah yang kedua, keempat, atau yang ke-8? Oke, jadi gua rasa guys ya, ini adalah ke-4 guys. Oke, jadi gua akan pencet ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, kan gua udah bilang guys, di draw yang ke-6 kita akan pasti mendapatkan skin permanennya guys ya, di draw yang ke-6. Jadi guys ya, kalau kita perkirakan skinnya Fanny ini di draw yang ke-6
50 kali 6 kali draw itu sekitar 300-an diamond aja guys ya. Sekitar 300-an diamond aja. Oke, kita screenshot dulu nih guys. Oke, udah screenshot. Oke, kalau kita lanjutnya gak bisa dilanjutin lagi guys ya. Setelah kita mendapatkan skin permanennya, kita gak akan bisa lanjut lagi nge-summon guys. Nah, jadi di sini diamond gua ada 662 lagi. Tadinya kalau kalian masih ingat ya, 1117. Jadi 1017 itu ditolak sama, nah, 355 diamond aja guys harga skin funny-nya. Jadi gua sarankan kalian kalau pengen dapetin skinnya ini langsung aja ngedraw guys ya, karena harganya akan tetap jadi lebih murah kebanding kalau kalian belinya di shop nanti guys. Karena kalau di shop itu nanti akan jadi 749 guys ya. Jadi kita lihat dulu nih skin funny-nya. Gua bukan user funny guys ya. Ya sumpah gua gak bisa pakai funny. Gua udah belajar banyak kali sih guys ya, tapi gak bisa guys. Aduh anjir, keren. Ya ini sama aja guys ya, di advance sama original server itu sama eventnya. Draw-nya juga sama guys ya, sistemnya semua sama. Jadi kalian langsung aja guys gas. Dan gua yakin kalian juga akan bisa mendapatkan skin permanennya pada draw yang ke-6. Semoga beruntung dan jangan lupa tonton video gua yang satu ini. Karena di video ini gua bahas ada 7 event yang akan hadir pada tanggal 26 Desember. Dan di sana ada banyak sekali hadiah yang nonton kasih guys ya. Skin gratisan, epic dan juga skin-skin lainnya. Jadi langsung aja tonton videonya ya. Dan jangan lupa like video ini. Dan share ke teman kalian ya yang pengen tahu berapa total diamond yang dibutuhkan untuk mendapatkan skin funny di draw ini guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.